Sudah 37 tahun, Darman warga desa Muktisari RT 05 RW 05 Kebumen membuat tahu susu. Karena pasaran saat ini tidak begitu ramai, Darman yang dibantu anak dan menantunya dalam sehari hanya membuat 1.500 potongan tahu susu dari sekitar 45 kg kedelai yang diolah. Namun jika pasaran sedang ramai, dalam sehari bisa mengolah hingga 75 kg kedelai. Harga tahu susu buatannya bervariasi tergantung ukuran, dari Rp500 hingga Rp700 per biji. Biasanya hasil produksinya dibeli pedagang, namun Darman juga melayani pembeli yang datang ke rumah. Rumah produksinya juga menghasilkan ampas tahu yang sudah ditunggu oleh peternak untuk pakan ternak. Ampas tahunya juga diminati perajin tempe gembus dan oncom. Ini sekarang sedikit cuma 45 kilo. 45 kilo. Biasanya berapa Pak kalau lagi ramai? Kalau ramai ya 60 kilo atau 75 kilo. Apakah ampas tahunya masih bisa dimanfaatkan atau masih ini buat apa makan ternak ya kan untuk bikin apa tahu tempe rempos sama tempe gembus. Dari Kebumen, tim liputan Kebumen TV memberitakan.